Sopin. Ketawa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, teman-teman ya. Jadi sekarang kita lagi ada di Tangerang. Ya, memang rumah saya di Tangerang. Jadi sekarang saya lagi ada di Borderland dan ada salah satu followers yang report ke saya untuk menangani ODGJ atau orang terlantar di jalan. Tapi ini kita nggak tahu. Kata kita belum tanya sama si targetnya itu ODGJ atau orang terlantar. Dan kita udah sampai di sini, itu orangnya tuh di sana tuh. Nanti kita akan tanya dulu, kita akan komunikasi dulu. Itu orangnya seperti apa gitu. Terima kasih buat yang sudah report. Semoga menjadi berkah juga dan ladang pahala juga buat yang sudah report ke saya. Dan kita semua menjadi sehat ya. Jadi teman-teman yang mau report juga ada di mana itu langsung aja di DM atau mungkin di komen YouTube. Dan yang sangat spesial lagi, saya membawa Pak Putra di belakang. Tuh, Pak Putra yang kemarin kita temuin di depan mall Balai Kota sama Bang Rian TV. Dan sekarang Pak Putra tinggal sama saya sekitar udah berapa hari, Pak Putra? Malam. 2-3 hari ya, hampir 3 hari. Sekarang 3 hari kan? Ya, 3 hari. Gimana, betah gak? Betah ya. Sekarang kita mau ajak Pak Putra eksekusi ODGJ di jalan atau mungkin orang terlantar. Gitu. Itu kasihan sih orangnya. Kita parkir yang benar dulu ya. Bentar, kita parkir yang benar dulu. Kita nanti kita sampai. Semoga aja kita tidak galak ya. Pak Putra pakai masker dong. Nih, masker Pak Putra nih. Nih. Udah ambil belum tadi? Udah. Yuk, kita pelan-pelan kita kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada keluarga ya? Enggak, tapi pulang ke rumah? Enggak. Pulang. Setiap hari pulang ke rumah? Pulang. Oh, oke. Itu nama desanya Kampung Kelapa, Cikokol. Nama desanya Kampung Kelapa, Cikokol. Namanya siapa, Pak? Rati. Oh. Ada keluarga. Ada keluarganya? Memang dia. Kalau di sini, kalau ada yang ngasih makan, dia ngerti. Ngerti ya? Makan. Ngerti makannya. Kadang-kadang ada kopi setengah, punya orang. Jadi tinggal di minggu. Oh gitu. Kasian ya. Iya. Tetap sih, kadang-kadang kalau lagi jauh-jauh saya suruh pulang. Tapi ya. Ngerti ya diajak ngobrol ya? Dia enggak. Dia arti cuma diem aja. Diem aja. Kayak jambu lagi. Masih apa ya? Kasian. Katanya namanya Rati, ditinggal suaminya. Jadi buat para suami dan para istri, para pasangan-pasangan, jangan sia-siakan pasangan kalian. Nanti kalau udah kayak gini kan nantinya berabe. Haus lagi? Oh, kayaknya harus beli lagi deh. Apa ya? Tinggal minta tolong beli.
air putih aja. Ntar, ntar beli lagi, jangan dibuang sembarangan. Nanti beli lagi. Nanti beli lagi. Ternyata Bang Putra ini juga loh, bisa di... Jadi, tapi kita nggak ada maksud gue pengen sih. Maksudnya paham juga gitu, mesti juga. Mantep lah pokoknya. Ntar lagi beli minum dulu ya. Laper kayaknya. Mau ganti baju gak? Baju ganti gak? Ganti ya bajunya ya. Hah? Eh ketawa dia. Ganti baju gak? Ini kenapa nih giniin kakinya? Kakinya kenapa? Kakinya kenapa ini? Dibersihin ya. Bersihin mau gak? Kukunya di ini ya, dipotong ya. Ya. Udah makan dulu deh, makan dulu. Kasian ya kadang kita ngelihat, bayangin kalau ini ibu kita atau orang tua kita, ngilu ngeliatnya. Itu yuk, tempat adem yuk, itu aja yuk, bu, sini yuk, duduk yuk, sini nih duduknya nih, enak tempat adem sini. Mau nggak dimakan? Makan dulu atuh, makan dulu dimakan. Mau makan nggak? Ayo makan dulu ini atuh. Makan atuh ini ya. Jangan jadi makan, nanti lapar mau nggak dimakan. Mau suapin? Suapin ya? Suapin ya? Makan dulu ini. Nih, suapin. Suapin. Nggak mau. Nggak mau dimakan. Mau nggak dimakan nggak? Nggak. Kenapa gitu? Kenapa nggak dimakan? Ini udah dibeliin. Suapin dah, suapin lagi ya. Nih, suapin. Dikit-dikit aja, dikit. Dikit aja, dikit aja. Oh, telurnya aja. Udah. Sopin, sopin. Sopin sini, sopin. Senyumanmu. Ketawa deh. Iya, deh telurnya aja deh. Telurnya aja, mau enggak? Telurnya aja deh. Makan, makan, makan. Enak kan? Enak enggak? Nih. Kayaknya enggak suka nasi deh, atau kita enggak tahu juga ya, tapi telurnya doang yang dimakan. Nih. Iya potong ya, ya? Oh enggak, potong bukunya. Tadi mana sih itu? Bersihin dulu ininya, tangannya. Coba dia habis makan itu. Hah? Nih bersihin di tangannya sini. Nih, dibersihin dulu. Tuh habis makan telur tadi. Iya kan? Ganti baju ya. Ganti baju mau ya? Potong kukunya ya, potong kukunya biar bersih, ingin potong. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suka pulang gak? Pulang. Oh, suka pulang ternyata. Jadi buat keluarganya mungkin nanti kalau ketemu di sini langsung dia ini aja diurus aja gitu. Buat teman-teman yang kenal, jadi mungkin nanti kita antar aja ke rumahnya. Jadi ibu ini diajak ngobrol, gak ngomong gitu. Berarti kalau mau tinggal di sini atau di yayasan? Hah? Tinggal di mana? Hah? Tinggal di sini aja. Sudah minum buat kamu. Minum. Ya udah. Ya, oke, mau pergi. Tos dulu. Ya udah yuk, kita lanjut aja. Lagi, semoga Bu Rati juga kita enggak bisa maksakan ya. Dia diajak ngobrol enggak nyambung semuanya segala macam. Intinya kita sudah kasih apa yang terbaik buat Bu Rati. Teman-teman, kalau ada yang kenal sama Bu Rati, langsung aja di kontak ke saya. Jadi nanti biar kita antar ke keluarganya.
Pak Putra gimana? Kayak pulang bang dia bang. Kayak pulang. Pulang ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita ikutin aja deh. Oke teman-teman, saya Rifu Afi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.